Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Azagani Ngegame. Kali ini aku akan main game Sakura School Simulator edisi tutorial jalan menuju pulau misterius naik mobil teman-teman. Naik mobil kok bisa sih? Bisa teman-teman. Yuk ikutin aja perjalanan Sakura menuju pulau misterius. Tapi sebelumnya nih teman-teman, berhubung menuju pulau misterius itu kita harus melewati lautan, oleh karena itu Sakura mau ganti baju dulu teman-teman. Ganti baju dress Alice in Wonderland. Nih teman-teman, Sakura mau ke dalam kamar dulu ganti baju ya. Kita ganti baju dress Alice in Wonderland. Tada! Tuh, udah berhasil teman-teman ganti baju Alice in Wonderland. Dengan baju ini tuh Sakura nanti bisa jadi kecil dan bisa jadi besar, jadi raksasa teman-teman. Jadi kalau misalkan mobilnya nanti nggak bisa lewat laut, Sakura bisa melanjutkan perjalanan dengan menjadi raksasa. Seperti itu teman-teman. Yuk, sekarang kita langsung berangkat aja teman-teman menuju pulau misterius naik mobil biar nggak kesorean ya. Kita jalan sekarang. Oke Sakura, kita menuju mobil. Siap. Action drive. Nah, langsung kita jalan ya teman-teman ya menuju pulau misterius. Ini jalannya tuh nanti ngelewatin jembatan merah sama Wagyu restoran teman-teman. Teman-teman masih ingat ke jalannya lewat mana aja? Kalau udah lupa aku kasih tahu ya. Pertama-tama kita belok kiri. Nih arah taman hiburan teman-teman, tapi kita nggak lurus, kita belok kanan. Belok kanan sini, kemudian kita masuk yang tanjakan kiri ini teman-teman. Tanjakan kiri ini, oke, lurus ikutin jalan. Ikut jalan, waduh ini Sakura belum apa-apa udah nabrak Sakura nih, udah error. Belum apa-apa udah pusing duluan teman-teman, karena jalan yang akan dilalui itu jalan yang berkelok-kelok teman-teman. Jalannya tuh wow, pokoknya tingkat kesulitannya lumayan, tapi seru sih maininnya teman-teman. Kayak main game mobil-mobilan gitu. Nih, kita ikutin jalan aja teman-teman ya ini ya. Nanti tuh jalanan ini berkelok-kelok teman-teman. Ada tanjakan, turunan, dan tikungannya lumayan tajam. Jadi harus hati-hati. Kalau nggak hati-hati nanti terguling-guling mobilnya. Terus kita nanti ulangi lagi dari awal. Waduh, males banget deh. Hati-hati ya teman-teman. Nih, nanti kita di sini akan melewati. Waduh, kita akan melewati ini ya teman-teman, apa? Jembatan merah. Lewat jembatan merah, terus lewat Wagyu restoran. Nanti setelah itu aku kasih tahu teman-teman lewat mana lagi. Dari Wagyu restoran itu nanti belok kiri. Belok kiri ya teman-teman. Ini sekarang kita lurus dulu aja ya. Lurus dulu, lurus dulu. Lurus. Bukan lurus, ikutin jalan. Waduh, 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 waduh. Waduh, 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 waduh. Soalnya aku ngebut nih teman-teman bawahnya, pengen cepet nyampe. Aku gak sabaran. Kayak ini mobil udah penyok-penyok nih. Gak apa ya teman-teman ya, panjang sedikit yang penting selamat sampai tujuan. Tuh kan, jalannya belok-belok gini teman-teman. Udah penyok-penyok mobilnya teman-teman. Tuh jembatan merah teman-teman. Yeay, dikit lagi nyampe nih. Kalau udah lewat jembatan merah nih jalanannya lebih stabil teman-teman. Gak terlalu belok-belok banget. Nih. Belokannya cuma dikit. Wih, asik nih turunan. Sampai penyok gini teman-teman ya mobilnya. Tadi ya pas turun sengaja aku tancap gas teman-teman. Maksudnya pengen ngebut aja taunya malah nyungsep. Wih, wuh, terbang mobilnya teman-teman. Wih. Nih, ya.
sampai penyok mobilnya teman-teman. Nah, belok kanan sini. Tuh teman-teman, sebelah kanan ada Wagyu restoran ya. Wagyu restoran, terus kita habis ini kita belok kiri teman-teman. Belok kiri kita menyusuri pantai. Belok kiri kita jalan mana enaknya? Sini aja ya. Oh, lewat sini aja jalanan nih. Oh, lewat sini aja teman-teman jalanan nih. Nih, kita tinggal menyusuri pantai ya teman-teman. Kita susuri pantai teman-teman. Ini mobilnya kenapa ya error banget ya? Ini mobil yang error apa aku yang bawanya nggak bener? Nah, di sini tuh teman-teman, coba kita stop dulu ya. Nanti tuh pulau misteriusnya akan kelihatan teman-teman. Dari sini. Tuh dia teman-teman, pulau misteriusnya. Pulau misteriusnya teman-teman, kelihatan ya. Nah, aku tuh rencananya mau bawa mobil ke sana teman-teman. Kira-kira kita bisa nggak ya bawa mobil ke pulau misterius itu? Nih, aku mau ambil yang jalan sini nih. Apakah aku bisa bawa mobil ke pulau misterius teman-teman? Nih, yang terdekat kan ini nih, kayaknya nih. Nah, di sini nih teman-teman tuh. Ujung sama ujung. Nah. Apakah aku berhasil bawa mobil ke sini, teman-teman? Yuk, kita langsung aja, teman-teman. Wah, ternyata terbakar, teman-teman, mobilnya. Ternyata kita nggak bisa bawa mobil ke ini, teman-teman ya. Kita nggak bisa bawa mobil ke dalam lautan, teman-teman, karena terbakar mobilnya, teman-teman. Oke, kalau gitu kita lanjutkan saja perjalanan jadi besar. Kita jadi raksasa. Yeay, Sakura jadi raksasa. Kita lanjutkan perjalanan menuju pulau misterius. Tuh teman-teman, pulaunya dekat ya. Tinggal jalan kaki aja. Tuh ya, tinggal jalan kaki aja. Pulaunya dekat. Tuh teman-teman, udah nyampe pulaunya. Dekat banget kan? Ya kan, ya kan, ya kan. Dekat banget kan? Tuh, dekat banget kan teman-teman? Oke, kita kecilin badan. Small. Teman-teman, di pulau ini tuh ada terdapat sebuah gubuk, teman-teman. Tapi konon, gubuk ini tidak bisa dimasuki dengan cara biasa. Jadi, cara masuknya gimana? Kita harus mengecilkan badan, teman-teman. Kita ubah jadi kecil. Tadaa! Sakura jadi kecil. Nah, kemudian kita pakai jetpack. Kita terbang sedikit. Lalu masuk ke sini deh. Tuh, tara, berhasil masuk kan teman-teman? Berhasil masuk ke gubuk kecil ini. Ini ceritanya rumah peri teman-teman ya. Tinggal kita kasih perabotan-perabotan peri aja di sini teman-teman. Jadi rumahnya peri. Oke teman-teman, sekian dulu video dari Azagani Ngegame. Jangan lupa subscribe, like, and comment di bawah ini teman-teman ya. Sampai jumpa di video Azza berikutnya teman-teman. Sekarang Sakura mau menikmati keindahan pulau misterius dulu. Wih, pulaunya indah teman-teman. Kalau buat ngebangun rumah sini kayaknya oke deh. Nih, kita bikin rumah sini teman-teman ya. Nanti buat next video aku akan bikin tutorial cara membuat rumah teman-teman. Jangan lupa tonton terus channel aku teman-teman ya. Dadah.